Halo bro, selamat datang kembali di channel Horologi Story. Seperti biasa bareng sama gue lagi Adrian di satu channel yang bener-bener gue bangun sendiri khusus buat kalian para pecinta jam tangan di Indonesia. So feel free buat subscribe kalau kalian adalah pecinta jam tangan biar gak ketinggalan update terbaru dari channel gue. Balik lagi ke zona microbrand dan masih di merek yang sama yaitu merek microbrand dari Singapura yang dulunya bernama Razer. Brandingnya ganti jadi RZE walaupun as a company namanya tetap Razer. Model yang gua review juga masih sama, yaitu model Resolute di varian paling baru mereka yang maroon dial, atau mereka menyebutnya Crimson Red dengan logo yang udah beda, pakai logo R doang. Perkara logo ini, banyak yang suka logo yang lama, banyak juga yang suka logo yang baru. Tapi okelah, gua juga nggak mau panjang-panjang, cuma mau ngupdate sedikit karena memang ada perubahan di logonya. Selain itu juga varian warnanya sedikit ada perubahan. Mereka keluarin yang cobalt blue, yang tealnya udah nggak dikeluarin lagi. Terus mereka juga ngeluarin yang Crimson Red Dial yang gue pegang sekarang dan keduanya nggak ada di batch pertama. Yang Grey tetap dikeluarin walaupun habis semua. Yang Elpan White juga tetap ada di batch yang kedua dan varian yang Black Dial mereka nggak buat lagi di batch yang kedua dengan logo baru ini. Jujur aja selain logo dan varian warnanya nggak banyak perubahan yang berarti. Semuanya sama aja, speknya juga sama, diameter 40mm dengan ketebalan 11,5mm, lalu lug tip to lug tipnya 46mm dengan lebar lug 20mm. Case-nya berbahan solid titanium dengan lapisan ultra hex yang tahan goresan, ntar pembuktiannya gue kasih di belakang. Dial-nya bertekstur kayak kulit jeruk yang keren, stick markers yang dilapisi oleh Super Luminova C3 dan BGW9. Strap bawaannya masih sama, canvas leather strap cuman beda warna doang, yang ini warnanya red, selaras dengan warna dial-nya. Sapphire Crystal yang dilapisi oleh anti-reflektif yang bagus, dan movement yang dipakai adalah Seiko kaliber NH35A, running di frekuensi 21.600 vibration per hour, 24 jewels, power reserve sampai dengan 42 jam, dan buat jam tangan ini mendukung water resistance 100 meter. Jadi secara spek teknis semuanya sama, nggak ada yang berubah, cuman berubah di warna dial dan logonya di varian batch 2 ini. Tapi biar nggak penasaran, coba kita lihat lebih dekat. Warna dialnya maroon, atau mereka menyebutnya Crimson Red, masih bergaya fume dial atau gradasi dari hitam di bagian dial paling luar, gradasi ke warna merah di bagian tengah. Dan setelah gue bandingin sama yang generasi pertama, yang ada di batch 1, ternyata ada sedikit aja perbedaan. Kalau kalian perhatiin, walaupun keduanya berkonsep fume dial atau gradasi, yang batch 2 ini warna hitamnya yang berada di dial paling luar lebih tegas warna hitamnya dibandingin sama yang generasi pertama yang warna blacknya nggak terlalu tegas. Nah ini yang batch 1, warna hitamnya di bagian dial paling luar nggak terlalu tegas bercampur dengan warna green. Sementara di batch yang kedua yang maroon ini, warna blacknya lebih kelihatan tegas di bagian dial luarnya. Walaupun keduanya sama-sama gradasi ke warna lain di bagian tengah dialnya. Printing logonya masih sama, di print warna putih, cuman beda logonya doang, yang baru ini cuman dikasih logo R, sementara yang lama full tulisan Razer. Terus bagian bawahnya juga sama, cuman dikasih tulisan 100 meter otomatik yang rapi. Lalu untuk dead wheel-nya juga masih posisi yang sama di posisi angka 3 dengan detailing yang sama-sama bagus. Warna background dead wheel-nya dibuat match dengan warna dial-nya. Dan ini nggak banyak yang melakukan detail kayak gini di industri microbrand. Kualitas tekstur dial-nya juga keren banget, bener-bener rapi, dan kalau menurut gua berhasil memberikan efek dial yang lebih dynamic. Marker-markernya semua applied bergaya stick marker yang dilapisi oleh Luminous. Marker 6, 9, dan 12-nya dibuat dua segmen dengan dua jenis Super Luminova yang berbeda. Dan di bagian dial paling luar ada minute tracker dengan marker 60. Semuanya rapi, nggak ada masalah. Lalu buat case-nya juga sama, berbahan solid titanium dengan lapisan ultra hex yang lebih resisten. Dan ini terbukti. Gua pakai yang Camo Green Dial dari sejak prototype. Ini prototype. Kurang lebih gua terima 3 bulan yang lalu dan ini gua pakai hampir setiap hari. Tapi seperti yang kalian lihat, nggak ada scratch-nya sama sekali di bagian case-nya. Bener-bener teknologi coating ultra hex ini bukan cuman sekedar gimmick marketing. Terbukti scratch resistant walaupun gua pakainya lumayan agak jorok. Cuman bagian belakangnya doang yang ada scratch-nya sedikit, karena memang bagian belakang ini nggak dilapisi oleh ultra hex. Sisanya semuanya aman. Oh ya, ngomong-ngomong bagian belakang atau case back, gue baru sadar ternyata model Resolute ini dikasih individual serial number, dan ini gue nggak pernah mention di video-video gue sebelumnya. Seperti yang kalian lihat, di engrave di bawah logonya, engravingnya kecil di bagian case back-nya. Yang gue pegang ini adalah nomor urut yang ke-16 dari 500 pieces. Jujur gue juga baru sadar, makanya gue baru bawain di video yang sekarang. Dan semuanya gue nilai engraving kualitasnya bagus, dibuat dengan sangat baik. Lalu buat strapnya juga masih sama, defaultnya adalah canvas strap yang berwarna match dengan warna dialnya. Yang ini warna strapnya juga red,
Jujur aja gue gak terlalu suka dengan canvas strapnya, dan dari pertama langsung udah gue ganti jadi leather strap. Tapi untunglah merek Race atau merek RZE ini kasih opsi titanium bracelet yang sangat-sangat berkualitas, yang pada akhirnya berhasil bikin aksen yang jauh lebih ganteng lagi kalau dipakai di tangan dibanding dengan versi kanvasnya. Gue udah pernah nge-review titanium bracelet-nya, silahkan kalian tonton aja videonya, di video gue sebelumnya link-nya udah gue taruh di bawah. Lalu buat bagian luminous-nya juga masih sama, sangat berkualitas, berbahan Super Luminova C3, dan sedikit ditambah dengan Super Luminova BGW9, sangat terang, sangat responsif, dan sangat durable, seperti yang gue udah pernah bahas di video gue sebelumnya. Dan inilah tampilannya kalau dipakai di tangan gue. Ini kalau pakai yang canvas strap, lebih kelihatan sporty dengan warna marun yang gue yakin gak semua orang suka, tapi gue nilai very fresh. Dan dengan strap canvas ini, kelihatannya jadi lebih casual dan lebih sporty. Sementara kalau pakai bracelet, langsung totally berubah aksennya. Jam tangan feel watch ini langsung berubah jadi kelihatan elegan dan dressy banget. Titanium bracelet-nya sangat berkualitas, tetap nyaman dipakai karena berbahan titanium yang ringan. Oke bro, gua rasa itu aja update gua soal merek Race atau RZE di model varian yang terbaru. Semoga tetap bermanfaat buat kalian. Harga jam tangan ini kalau pakai canvas strap cuman 5,75 juta. Kalian udah dapetin jam tangan titanium yang terbukti tahan goresan. Sedangkan kalau pakai bracelet cuman 6,75 juta, kalian udah dapetin titanium bracelet dan canvas strapnya sekalian. Bener-bener kalau menurut gua value for money. Dan yang gua review ini baru sampel yang warna marun, tapi ini udah final production, sisanya lagi gua kirim ke Indonesia, mungkin sebentar lagi juga bakal sampai. Langsung aja cek di websitenya Timindo buat kalian yang mau order, atau di Horlogi Story Shop buat premium member diskon 10%. Oke, gue akhiri video gue. Feel free buat subscribe. Dan sampai ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Bye-bye. Halo, bro. Halo, bro.